Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bersama jemaah di Musola Al-Hijrah bersama Pak Haji, siapa namanya? Pak Mas Nur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan agenda apa namanya di sini, Pak Haji? Biasa kita setiap menyambut bulan suci Ramadan, kita akan zikir doa bersama sehari atau dua hari sebelum puasa menjelang bulan Ramadan. Alhamdulillah. Apakah ini menjadi tradisi di Lombok Timur ini atau bagaimana? Alhamdulillah, ini sudah tradisi bagi kita semua, setiap musola yang ada di khususnya di Kota Selong dan Pancor. Alhamdulillah. Apa hal yang menarik di Lombok Timur ini, Pak Haji? Soalnya Deden melihat bahwa orang Lombok Timur ini dikenal agamais, dalam artian kental sekali agamanya gitu. Yang biasa yang menarik di sini ya biasa jemaahnya yang antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hingga inilah kita, tradisi kita setiap waktu bulan Ramadan itu kita menyambut seperti itu. Yang menariknya adalah bagaimana peran serta ibu-ibu khususnya bagi sekitar masyarakat di sini. Sambilan berjajar Pak Haji, inilah antusias ibu-ibu bahwa itulah makanannya. Setiap ibu membawakan satu bakul dan luar biasa kebersamaannya di Lombok Timur ini, luar biasa, Pak Haji, luar biasa. Makanya kenapa Deden memasuki wilayah Lombok Timur ini, agamaisnya bagus, sehingga setiap malam Jumat kita melakukan rutinitas yasinan atau zikir, sehingga akan membuat kita memperdalam agama kita. Apa yang terkena di Lombok Timur ini sehingga kental sekali agamanya ke Bali yang lain gitu, Pak Haji? Karena memang di Lombok ini kan terkenal memang biasa yang terkenal masyarakatnya antusias menyambut bulan suci Ramadan. Memang di mana-mana tradisi seperti Di satu tempat. Kita harus satu tempat yang masa, tapi akan lebih fokus, akan lebih bagus, dan akan lebih ikhlas, antusias ibu-ibu sama berapa pembayarannya akan seperti keluarga. Bapak-bapak juga kan. Terima kasih Pak Haji.